Berita dari Ibu Kota, jelang tutup tahun, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara pernikahan massal. Ada 557 pasangan yang mengikuti kegiatan ini. 557 pasangan ini berasal dari seluruh daerah di DKI Jakarta. Mereka mengikuti acara pernikahan massal yang digelar Pemprov DKI Jakarta jelang pergantian tahun. Nikah massal juga diikuti pasangan yang sebelumnya hanya menikah secara agama dan belum tercatat secara administrasi. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pun turut hadir dalam acara ini. Pernikahan massal sebelumnya menjadi agenda rutin Pemprov DKI setiap tahun. Pasangan yang hadir juga mendapat siraman rohani dari Ustadz Abdullah Gymnastiar atau AA Gym. Sempat diguyur hujan, namun acara ini tetap berlangsung sukses. Para pengantin pun bersyukur dan rencana mereka dimudahkan. Kita bersyukur karena masyarakat Jakarta banyak yang menghadapi kendala finansial untuk menyelenggarakan syukuran pernikahan, malam hari ini kita rayakan bersama-sama.